Pemirsa, pro dan kontra Charlie Van Houten, vokalis Setia Band setelah dirinya diangkat menjadi duta pendidikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi pembicaraan terutama dengan adanya tagar pendidikan masa depan harus berbasis kasih sayang. Namun hal tersebut ditanggapinya dengan tenang. Bahkan dirinya ingin agar pendidikan di Jawa Barat dan Indonesia untuk maju dengan menunjukkan karya nyata, bukan kata-kata. Banyaknya komentar negatif setelah Charlie Van Houten yang diangkat menjadi duta pendidikan oleh Gubernur Jawa Barat semakin memantapkan dirinya untuk terus mengabdi di dunia pendidikan. Saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Jalan Gatot Subroto, Bandung, Charlie bahkan menanggapi dengan tenang. Saat ini banyak komentar miring terhadap dirinya, termasuk penggantian nama Charlie menjadi Chasmali. Dirinya pun tengah meminta beberapa pihak untuk segera meluruskannya, jika tidak akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah dirinya menjadi duta pendidikan, kabar akan nama asli Charlie pun menjadi santer. Padahal menurut kuasa hukumnya, nama asli sesuai dengan akte kelahiran dan ijazah sekolah adalah Muhammad Charlie Van Houten yang telah diberikan oleh orang tuanya. Agar segera kedua nama tersebut untuk mengklarifikasi dan mohon maaf kepada kami atas telah membenarkan, lebih mentebalkan lagi di media bahwa klien saya Muhammad Charlie Van Houten ini nama aslinya adalah Chasmali dan itu sudah berkembang di mana-mana. Dirinya mengaku jika telah turun membantu pendidikan di Indonesia sejak 2007 lalu dan dirinya pun hanya diminta untuk menjadi duta. Walau demikian, yang terpenting menurut Charlie adalah karya nyata bukan kata-kata yang hasilnya nol. Terkait soal tagar pendidikan masa depan harus berbasis kasih sayang, dinilai juga sangat penting. Jangan dimain-mainkan gitu, kecuali di situ tidak ditulis nama asli Chasmali Van Houten. Ini kan sudah jelas nama asli Chasmali. Ya ini menganggap bahwa orang ini edukasi aja. Intinya aku kenapa minta bantu ke Bang Hengki, jadi ini tolonglah luruskan supaya ini aku juga kan punya keturunan, punya anak gitu. Cobalah bayangin kalau mungkin di antara kalian masyarakat, kalau kalian digituin gimana gitu rasanya. Walau demikian, dirinya akan tetap terus berkarya untuk menciptakan lagu soal pendidikan, termasuk adanya program yang akan memajukan pendidikan di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.